Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to BMS, bekas mantan siapa. Di channel ini BMS membahas all about thrifting dan live stream shopping. So buat kalian yang baru gabung atau baru pertama kali nonton video dari BMS, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan atau tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari BMS. Nah, kali ini gue main lagi nih ke Baper Store yang ada di Hoijer Raya ya, ada di Jakarta Pusat, tempatnya di Sumur Batu. Ada apa di sini? Kali ini mereka mengadakan soft opening untuk Bazar Ramadan 2022. Udah disiapkan 10.000 stok barang-barang yang terdiri dari jaket, celana, flanel, ada juga bulang buat anak, ada juga sepatu outdoor, pokoknya serba outdoor. Nah, di sini juga akan ada door prize-nya, yaitu sebuah motor Vazio ya, Yamaha Vazio. Nah, buat kalian yang pengen tahu, kalian tonton terus videonya dan nanti kita juga tanya ownernya, owner Baper Store ya, gimana kegiatan ini. Oke, jangan lupa saksikan terus ya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan gue Wibi, owner Baper Store.
gue mengajak teman-teman semua untuk datang ke Bazar Ramadan. Teman-teman, kita lagi ada soft opening. Periodenya dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Kita punya grand prize, yaitu 1 unit Fazio, teman-teman. Ya, gue udah nyiapin 10.000 pieces item-item outdoor selected, ya. Dan akan gue gebrak di bulan Ramadan ini, teman-teman. Jadi, ajak orang-orang tercinta Anda, teman, kerabat, pacar, ataupun keluarga tercinta untuk datang ke sini. Dan jangan lupa pantang pulang sebelum kenyang, karena kita akan menyediakan bakso yang gratis di hari Jumat berkah ini. Oke, gue Ibi, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you! Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel BMS terus maju dan berkembang. Dan semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ipai undur diri pamit. When you share kindness, you get happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.